Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud kehilangan bapaknya, suaminya, saudaranya. Dikabarkan oleh kerabatnya, ayah kamu meninggal, suami kamu meninggal, kerabat kamu meninggal. Allahu Akbar. Siapa yang dicari? Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan kerabatnya. Yang dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dicari, dicari di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Begitu mendapati Nabi dalam keadaan yang cukup baik, kata perempuan ini sambil berkata dengan lirihnya, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, kami rela ya Allah, asalkan Anda dalam keadaan baik-baik saja." Lihat bagaimana seorang perempuan ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam sudah siap dia dicambuk. Diminta dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Jangankan berkata yang tidak baik, Rasulullah kena duri yang kecil saya sudah enggak tenang, apalagi saya diminta mencelanya.